Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Benyan Tandean di Toko Helm Gunung Mas Indah. Seperti biasa, NHK helmnya sang juara. Di kesempatan ini tanggal 19, hari Selasa, bulan November 2019. Kita update barang dulu ya. Jadi kalau teman-teman mulai dari tanggal hari ini sampai besok-besok seterusnya, saya update. Kenapa saya bikin video kayak gini? Karena banyak yang tanya stok-stok helm yang sudah terjual. Jadi jujur ada berapa barang yang kosong. Apalagi sekarang bulan 11, apalagi mau masuk bulan Desember, nanti barang tambah susah. Jadi sebaiknya saya update ini untuk helm NHK Terminator GT atau GP Pro yang racing concept like this. Oke teman-teman, stok pertama adalah helm NHK Terminator GT atau GP Pro yang sudah karbon. Ya, ini udah racing konsep, kaca iridium blue yang seperti saya ada bagikan di IG. Nah, ini stoknya ada 2 unit saja. Tapi ini udah racing konsep, baru terbuatnya 1 buah. Oke, dan kemudian yang ini juga Terminator TT atau GP Pro yang karbon, yang listnya hijau stabilo, udah lengkap spoiler, udah lengkap tear off, kaca udah flat visor, udah lengkap pin lock, semua all complete lah. Ya, ada 2 unit yang karbon. Ada ini stok tinggal 2, tapi yang baru racing concept baru 1 yang saya buat. Oke, next kita ke Jacob. Jacob ada yang standar pabrik ya. Ini yang varian 1. Kemudian ini ada yang varian 2. Ya, udah lengkap sama spoiler, kaca plate visor yang hitam, ada pin lock di dalam. Ini juga sudah ada pin lock di dalam. Ya, mau tanya-tanya silakan. Ini varian 2, ini varian 3. Ya, varian 3 bedanya racing concept full concept. Karena udah lengkap tear off, udah kaca iridium blue, udah lengkap pin lock, kemudian udah dapat spoiler. Yang beli ini nanti kaca yang flat yang hitam yang tanpa dudukan top and top untuk tear off yang asli seperti ini dapat bawa pulang seperti yang di belakang yang masih polosan. Oke, okay? Otomatis semua udah didiring, nggak ada yang mikro. Kalau versi Jacob yang karbon juga otomatis sudah didiring. Oke, okay, kita ke BIOS. Ini BIOS udah racing concept. Kaca bening, flat visor, udah lengkap pin lock. Ya, udah lengkap pin lock, dan kemudian udah lengkap spoiler yang black dot. Ya, kemudian ini udah didiring. Ya. Ini nih, saya belum kasih full konsep, tapi kaca sudah flat visor yang hitam, sudah lengkap tear off, udah lengkap pin lock dalam, spoiler semua udah kuning stabilo, ring sudah kuning stabilo, kemudian ini udah didiring, dan kemudian ini belum tambahin stiker aja. Ya, ini stok tinggal 1 paling amat terbatas. NHK Terminator TT yang Hawk. Ini udah racing konsep. Cuma kalau teman-teman minta kalau upgrade minta tambah lagi kaca biru, jadi jumbo nanti saya bantu, cuma harganya beda lagi. Oke. Okay. Ini head mesin ya. Yang kuning stabilo ya sama merah. Kuning stabilo merah ini udah kaca iridium blue flat visor, udah lengkap tear off dan kemudian sudah pasang pin lock, ring sudah kuning stabilo, spoiler udah kuning stabilo. Nah, ini versi racer nih kayaknya. Ini kaca udah flat visor, tapi yang versi ini adalah kaca water resistant di air. Ya, ini udah punya tear off, sudah punya pin lock, semua udah komplit, udah lengkap sama stiker. Ya, dan spoilernya yang black dot. Oke, okay. Next kita ke versi kayak Abraham. Ini limited. Ini udah ring udah kuning stabilo, spoiler udah kuning stabilo, kaca iridium blue, flat visor, dan kemudian sudah lengkap pin lock di dalam dan ini udah didiring otomatis. Nah, head machine yang terbaru juga yang biru kuning manis nih. Ini juga sudah flat visor, iridium blue, otomatis sudah racing concept complete all seperti ini semua. Ini ready. Kemudian ini yang namanya aerodinamik ini. Oke, okay, Terminator TT juga racing concept. Udah complete. Ini stok-stok saya. Ini juga sudah lengkap spoiler, cuma yang ini sudah sing konsep, cuma ini masih mikro. Satu buah ini masih mikro. Kancingannya masih mikro, bisa lihat. Oke, okay. Ini cuma tinggal satu terakhir. Ini head machine, pakai kaca, flat visor, silver chrome yang water resistant. Cakep nih. Nah ini pink, tinggal satu terakhir. Yang head machine ini cuma tinggal 2. Yang tadi saya sudah tunjukin di sana. Yang satu pakai kaca biru, satu pakai kaca water resistant. Ini head machine pink. Just only one, terakhir. Sudah lengkap sama tear off semua. Nah, oke teman-teman, ini saya tunjukin lagi sekali lagi stok Terminator TT yang udah racing concept atau GP Pro ya.
Kalau minat langsung WA. Pause di gambarnya, screenshot ya, atau di copy gambarnya lewat YouTube saya, silakan mau tanya-tanya, karena tanya itu harus ada tunjukin gambar. Kalau nggak tunjukin gambar, saya mau jawab gimana? Karena inilah stok saya yang lumayan cukup banyak yang sudah racing konsep. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 helm yang udah racing konsep untuk Terminator TT untuk update sekarang ini yang terbaru. Oke, yang minat langsung WA di 0852 592 74x5. Kunjungi Instagram saya Benjamin underscore tandaian underscore NHK. Sorry, saya via WA, komen aja. Kenapa via WA? Karena helm semua rata-rata saya masih usahakan, teman-teman, pengiriman masih dapat 2 kilo ya. Saya tidak bisa masuk di aplikasi karena kadang-kadang ongkos kirimnya sampai dihitung space atau 5 kilo. Itu nanti akan yang berat sendiri. Jadi saya kontak person, WA ya kalau bisa, berserta gambar yang Anda inginkan. Stok saya ini dulu. Semoga nanti berikut-berikutnya bisa lebih banyak lagi dan bisa banyak pilihan lagi. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang tanya. Tolong ambil dari data dari sini supaya bisa akurat dengan stok barang yang saya punya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Ditunggu orderannya. Bye.